kamu takut sama saya? Enggak, Kak. Apa yang kamu pikirkan? Sampai kamu menatap saya seperti saya monster yang menakutkan untuk kamu. Aku mohon, Kak. Biarin aku pergi dari sini. Enggak. Saya enggak akan biarkan kamu pergi dari sini. Ada yang unik dan mengejutkan mewarnai lokasi syuting sinetron Berkah Cinta pekan ini. Gara-garanya, artis Donny Michael, sang pemeran Tama yang tengah senang menanti kelahiran anak pertamanya, justru sedang dilanda gelisah. Pasalnya, Aryani Fitriana, sang istri yang tengah mengandung 8 bulan, sedang tak bisa ditinggal sendiri di rumah. Sedangkan jadwal syuting Donny dalam sinetron Berkah Cinta kian padat karena harus mengejar tayangan stripping setiap hari. Uniknya, untuk menghilangkan rasa gelisah di sela-sela break syuting, Donny Michael pun menghibur diri dengan menyanyi dan memainkan musik bersama rekan-rekan mainnya dalam sinetron Berkah Cinta, menciptakan suasana seru di lokasi syuting seperti berikut ini. Sekarang ini lagi iseng-iseng nunggu break syuting. Di sini ada Juan, ada Laskar, teman-teman gue. Kita mau nyanyi-nyanyi aja daripada iseng. Senyumanmu. Senyuman siapa, Mike? Masih jelas terdengar hari selalu. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu. Api cintaku padamu tak pernah padam. Tapi seolah bisa membaca kegelisahan hati Donny Michael tanpa diketahui oleh Donny, Aryani mendatangi lokasi syuting Berkah Cinta memberikan kejutan yang melegakan sang suami. Uniknya seolah ingin membahagiakan hati Donny, artis yang dinikahi Donny pada bulan Januari 2016 lalu itu pun mengaku kangen kepada sang suami mengguratkan momen romantis seperti berikut ini. Iya, sempet-sempetin aja sih, maksudnya juga. Donny kan syutingnya juga dari pagi sampai pagi juga, kasihan dia, dan akunya juga. Ya kangen lah pasti gitu kan. Jadi kangen. Jadi mendingan aku nyamperin ke lokasi gitu. Ya, meski sibuk bekerja di lokasi syuting hingga pagi, Donny Michael berusaha keras menjadi suami sekaligus ayah siaga bagi Aryani. Buktinya, tidak hanya antusias bekerja keras di lokasi syuting demi mempersiapkan sederet kebutuhan calon bayinya, Donny juga semakin ekstra hati-hati menjaga kehamilan Aryani yang kini sudah mencapai usia 8 bulan. Jadi ya kalau misalkan emang kayak guanya lagi aman, pulang dulu, atau kalau misalnya emang Rian lagi keluar, dia kesini, kayak gitu. Khawatir dong, kan posesif. Lagi hamil nih. Cuma alhamdulillahnya ya suka temenin orang tua. Usianya udah 7 bulan. Mau 8 ya. Mau 8. Sebulan lagi lah pokoknya. Ya udah mulai nyiap-nyiapin barang-barang. Mulai nyiap-nyiapin kamarnya, barang-barangnya kayak gitu sih. Emang kan katanya baru boleh nyiap-nyiapinnya pas di usia 7 bulan kan katanya Pak Mali kan. Kalau usia masih di bawah 7 bulan, jadi sekarang udah mulai nyiap-nyiapin semua-muanya sih. Begitu cinta dan antusiasnya Donny Michael menyambut kelahiran anak pertama. Sampai-sampai Donny pun sudah mempersiapkan jadwal cuti khusus untuk menemani proses persalinan Aryani. Itu harus sudah ada dia, tenang aja itu. Mudah-mudahan ya. Kalau enggak ada dalam kakak ya? Enggak ada dalam kakak, kartu keluarga enggak ada. Aduh, bahaya. Insya Allah sih ada. Dan kebetulan juga ada koordinasi sama orang lapangan. Production house-nya udah bilang nanti tanggal lahirannya kapan, kayak gitu. Deg-degan sih, penasaran juga. Sebenarnya pengen buru-buru ya. Pengen buru-buru ketemu sama si dede bayinya sih. Gitu, jadi
biar lega, pengen tahu mukanya kayak gimana. Ada mirip mainan baru. Mirip aku, mirip apanya. Pemirsa, mohon doanya kelancaran, terus digitu kesehatan babynya. Kesehatan babynya sampai nanti di hari hari H-nya sampai melahirkan. Doain ya. Syuting sinetron anak sekolahan, bintang muda Andres Putra Adelio punya kebiasaan unik mengusir kebosanan saat break syuting. Andres pun berburu kuliner di sekitar lokasi syuting. Seperti apakah uniknya selera kuliner Andres? Dan seperti apa ketika Andres ditantang masak kepiting oleh seorang chef? Simak beritanya hanya di Hot Shots sesaat lagi.